Berikut ini cara untuk yang namanya menampilkan catatan di layar iPhone. Jadi untuk kalian yang ingin menampilkan catatan berupa widget, langsung saja berikut ini. Pertama, kalian bisa cari tempat yang ingin kalian buat sebagai tempat catatannya. Nah, di sini saya hapus beberapa dulu. Bisa juga di home screen seperti ini. Caranya kalian bisa tekan lama di tempat yang kosong atau di tempat seperti ini, pilih edit. Pilih akun plus yang ada di sudut kiri atas. Nah, cari yang namanya catatan seperti ini. Atau di sini juga ada. Nah, bisa kalian lihat ada beberapa jenis, silahkan dipilih salah satu. Ada bentuk coretan. Nah, sekarang kita pilih tanpa widget di bawah. Kalian bisa gulir di tempat manapun, entah di layar sebelahnya. Nah, ketuk di manapun. Ini untuk menghapus, untuk edit, untuk edit widget juga bisa. Kita bisa ngatur mau menampilkan folder yang mana. Misalnya yang ini bisa juga. Nah, ini berupa catatan cepat. Jadi seperti itu caranya.